Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tarakan Utara kepada Ihmawan Muhammad Zulfikar Alim, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana lil kitaba wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Mudir Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Tarakan, yang terhormat pimpinan Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Tarakan Muhammadiyah Boarding School Kota Tarakan, dan para peserta pelantikan dan pentas seni pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Muhammadiyah lantik, semoga kalian bisa di dalam Al-Qur'annya memberikan langit bumi amanah, tapi mereka mengingkari amanah tersebut, mereka menolak amanah tersebut. Lalu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah tersebut kepada manusia, lalu manusia itu menerima amanah tersebut. Apa kata Allah? Kuntum minaz zalimin. Mereka termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam tafsir disebutkan bahwa ketika kalian tidak menjalankan amanah kalian dalam kepemimpinan kalian, kalian termasuk orang-orang yang zalim. Maka dari itu saya berpesan kepada kalian, ketika kalian membuat program kerja, pikirkan baik-baik, apalagi kita di lingkungan pondok pesantren ini. Pikirkan apakah program kerja kalian yang kalian buat itu bisa kalian laksanakan. Karena apa? Ketika kalian mengingkari amanah tersebut, kalian termasuk orang-orang yang zalim seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Dan saya ucapkan juga selamat kepada pemimpin yang lama yang telah selesai dalam mengemban amanah kalian. Dan saya berharap di kepemimpinan selanjutnya lebih baik daripada kepemimpinan yang sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.